Kita lah meluncur lagi sebelah sini teman. Tuh, ternyata di sini masih ada guys. Perangkap berbentuk kerucut teman-teman, tapi berbeda warna ya. Ini berwarna biru, apalagi hewan di dalamnya. Mari kita langsung buka. 1, 2, 3. Guys, ada seekor burung puyuh lagi teman. Nampaknya seekor burung puyuh ini terpisah dari kawanan yang tadi kakak temukan nih guys. Wadidaw, mantul-mantul sekali ya, lihat teman. Dia begitu sangat imut sekali, memiliki bulu yang begitu sangat lebat nih guys. Mantul-mantul, lihat tuh guys, dia malah bermain-main di sini teman. Tapi gak apa-apa ya, nanti kita ambil dan kita rawat teman. Hei guys, seekor burung puyuh menemukan akuarium teman-teman. Kulihat tuh, wadidaw, akuariumnya terdapat banyak sekali ikan. Kira-kira ikan apa saja yang berada dalam di sini teman? Lihat, ini hewan apa teman? Berwarna hitam. Ayo, lebih baik kita coba cek terlebih dahulu temanku. Ini ada seekor ikan sapu-sapu. Kita coba tangkap pakai tangan kosong ya. Apakah kakak bisa teman? 1, 2, 3. Puyi, kakak dapat teman. Lihat teh, ikan sapu-sapu ini dia berwarna hitam dan juga memiliki mulut di bagian kepala nih guys. Ikan yang begitu sangat unik. Ayo kita masukin ke dalam wadah terlebih dahulu teman. Nanti kakak pindahin ke dalam kolam besar ya. Kita coba tangkap lagi ikan-ikan yang berada di sini teman. Hap, wow, kakak dapat seekor anakan ikan red devil. Widi, mantul-mantul sekali. Kira-kira ada berapa ekor anakan ikan red devil ya? Tangkap lagi. Wow, kakak dapat lagi teman-teman. Ayo kakak lupa gak bawa sesir nih guys. Nanti kakak ambil ya, biar lebih gampang untuk menangkap ikannya teman. Kita coba dulu pakai tangan kosong nih guys. Ternyata ikan yang lainnya dia begitu sangat agresif sekali teman. Nanti kakak balik lagi ke sini ya, dan kakak mau mengambil lagi sesirnya teman. Lebih baik kita lanjutkan lagi ya, mencari-cari hewan yang berada dalam peternakan. Wow, ada pintu yang berwarna hijau teman. Kira-kira hewan apa lagi yang ketemukan ya di pintu berwarna hijau ini? Ayo kita 1, 2, 3. Ada hewan teman. Oke, kita pancing pakai makan rumputan ya. Kakak sudah siapin makan rumputan yang sangat banyak teman. Ayo kita pancing. Apakah hewan itu mau keluar temanku? Ayo sini kau sayang. Lihat tuh guys, nampaknya hewan di dalam sangat malu-malu sekali teman-teman. Ayo kita coba tangkap pakai tangan ya. Mudah-mudahan dia tidak menggigit tangan kakak teman. Kita coba lihat tuh, hewan berwarna putih yang sangat cantik. Ayo kita tangkap. Wih, kakak dapet nih guys. Ternyata ini adalah seekor hewan berbulu. Wadidaw, ini tahu temanku, namanya adalah seekor marmut. Weh, sini kau sayang. Lihat tuh guys, nampaknya marmut ini sangat pemalu sekali teman-teman. Ayo kita kasih makan. Apakah dia mau guys? Wadidaw, nampaknya dia tidak mau teman-teman, karena malu ada kakak di sini ya. Lebih baik kita taruh saja rumputannya di sini temanku. Mantul-mantul sekali. Yuk, saatnya kita lesukan lagi ya. Kalian jangan kemana-mana temanku, karena masih ada banyak perangkap yang belum kakak buka hari ini ya. Tuh, ada pintu yang berwarna merah. Kira-kira hewan apa di pintu berwarna merah ini teman? Sangat susah sekali buka pintunya nih guys. Kakak harus sedikit berusaha. Lihat teman, pintunya sangat susah sekali dibuka nih temanku. Wadidaw, yuk kita coba buka, lihat di dalam. Wow guys, di dalam ternyata tidak ada warna apapun alias cung teman-teman. Hari ini kakak sangat tidak beruntung sekali nih guys. Oke, tapi gak apa-apa ya, karena masih aja banyak pintu yang belum kakak buka di sini teman. Oke, kita coba lihat di sini guys. Wow, ada perangkap yang terbuat dari kerucut. Widih, mantul-mantul sekali teman. Maksud kakak perangkap yang terbuat dari bambu berbentuk kerucut ya. Ayo kita coba buka hewan apa di dalamnya. 1, 2, 3. Wow guys, di dalamnya cuma ada ini teman-teman. Apa namanya guys? Ada bola-bola berwarna-warni saja teman. Widih, berwarna biru, berwarna pink, hijau, dan juga berwarna apa ini? Berwarna ungu. Mantul. Oke, nanti kita ambil buat adik kakak di rumah ya teman. Cocok sekali nih guys. Yuk. Ada sebuah kerucut berwarna pink. Kayaknya di sini ada seekor hewan teman-teman. Percaya sama kakak teman-teman. Yuk kita bongkar dulu teman-teman. Kita sulap dulu ya, supaya di dalam ada seekor hewan teman-teman. Bim salabim. Wadidaw, ternyata betul guys. Di dalam ada seekor hewan. Ternyata kakak sekarang mendapatkan seekor ayam kate. Widih, ayam kate jantan. Dia memiliki warna yang sangat bagus sekali. Widih, berwarna kuning dan juga berwarna hitam. Mantul sekali guys. Oke lah teman-teman, kita ambil aja ya. Lumayan nih buat dipelihara lagi di rumah kakak guys. Widih, kita jadikan hewan pembangun pembangun manusia teman-teman. Widih, oke lah, kita tangkap aja guys.
kita mau pelihara seekor hewan ini, teman-teman. Yuk, mendingan kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman-teman. Di sebelah sini ada sebuah rumah berwarna biru, guys. Kita coba bongkar lagi ya. Coba kita lihat. Nampaknya di sebelah sini tidak ada seekor hewan apapun, teman-teman. Kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya. Kayaknya di sebelah sini ada seekor hewannya, teman-teman. Percaya sama kakak ya. Okelah, kita coba bongkar bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Tuh. Lihat, teman-teman. Keluar seekor hewan apa ini? Apakah kalian ada yang tahu ini seekor hewan apa? Kalau kakak sih tahu, guys. Ini namanya seekor burung puyuh. Burung ini terkenal dengan sebuah telurnya, guys. Soalnya hewan ini suka bertelur dengan banyak. Widih, dan telurnya suka diperjualbelikan di pasaran, guys. Rasa telurnya sangat mantul sekali, guys, untuk dimakan. Kira-kira di pintu yang merah ini lagi ada seekor hewan apa coba, guys? Coba kita bongkar lagi ya. Satu, mudah-mudahan di dalam tidak mudah-mudahan di dalam tidak jong lagi ya. Kita bongkar lagi, teman-teman. Coba kita lihat. Widih, nampaknya di sini jong lagi, teman-teman. Oke lah, gak apa-apa ya. Soalnya kakak mau lanjut ke sebelah sini lagi, teman-teman. Tuh, sebelah sini kakak menemukan sebuah akuarium yang sangat besar sekali. Coba kita lihat. Lihat, di sebelah sini kakak menemukan seekor ikan yang sangat mahal sekali, teman-teman. Ini namanya seekor ikan lohan. Bukan ikan lohan, guys. Kakak salah ngomong nih. Maafkan kakak ya. Ini namanya seekor ikan Oscar berwarna black. Ikan Oscar ini dia sangat mahal sekali, guys, di pasarannya, teman-teman. Dan ini ikan apa coba, guys? Ikan ada yang kecil, teman-teman tuh. Nampaknya itu seekor ikan betok. Kalau di tempat kakak sih sering disebutnya ikan betrik, teman-teman. Dan ini yang berwarna kuning adalah seekor ikan red devil. Salah satu ikan yang sangat cantik, teman-teman. Meskipun ikan ini memiliki warna yang sangat cantik, tetapi ikan ini termasuknya seekor ikan predator atau seekor ikan invasif yang suka memakan anakan ikan. Sangat mengerikan sekali ya. Lihat. Ternyata di sini kakak menemukan seekor ikan sapu-sapu. Widih, mantul sekali. Ikan sapu-sapu ini sedikit agak berbeda nih dari ikan yang lainnya, teman-teman. Soalnya ikan ini memiliki mulut di bagian bawah kepala, teman. Tuh, coba kita lihat mulutnya ya. Tuh, lihat, guys, dia memiliki mulut di bagian bawah kepala ya. Widih, sangat unik sekali. Udah, kita cemplungin lagi ya. Tuh, dia berenang-berenang lagi di dalam akuarium, teman-teman. Haha, mantul sekali ya, guys. Oke lah, teman-teman, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Let's go. Ini, teman, wow, ada istana yang begitu sangat besar, guys. Widih, ada istana yang memiliki banyak pintu berwarna biru, berwarna merah. Mantul-mantul. Kita coba cek, teman, apakah ada hewan di dua pintu berwarna merah ini yang kebar nih, guys. Ayo kita coba buka, teman-temanku. Dalam hitungan ketiga ya, guys. Satu, dua, tiga. Widih, ada anakan ayam, teman. Lihat sih, kira-kira ini anakan ayam jenis apa ya, temanku? Kakak curiga ini adalah anakan ayam jenis ayam kate, teman. Nampaknya dia begitu tubuhnya sangat mungil sekali, teman-teman. Berbulu berwarna coklat, mantul. Nanti kakak ambil dan kakak kasih makan kalau sudah berada dalam rumah ya, teman. Biarkan dulu dia bermain-main di sini, teman. Soalnya kakak lupa gak bawa makanan untuk seekor anakan ayam ini, teman. Nampaknya dia begitu sangat jinak sekali tuh, guys. Malah menggigit tangan kakak, teman-teman. Nampaknya dia begitu sangat kelaparan ya. Oke, kita biarkan dulu, teman. Lebih baik kita lanjutkan lagi ya untuk membuka pintu yang berwarna merah ini, temanku. Ayo, apakah kalian sudah siap untuk membuka pintu berwarna merah ini? Dalam hitungan ketiga nih, guys. Satu, dua, tiga. Wow, ada indukannya, teman. Lihat tuh ini, ada seekor ayam kate. Wow, lihat, temanku, dia memiliki tubuh yang sangat mungil sekali ya. Karena ayam kate ini adalah jenis ayam hias, teman, yang sangat cocok untuk kita rawat. Dia memiliki warna tubuh berwarna emas, merah, dan juga ekornya berwarna hitam. Mantul-mantul, he. Sangat cocok sekali ya ayam kate ini untuk kita pelihara, temanku. Ayo, nanti kakak ambil dan kakak rawat dengan baik-baik kalau sudah di rumah nih, guys.
guys, mantul-mantul sekali ya. Baik sekali anak MKT ini teman-teman. Apa kalian ada yang mau? Nanti kalau kalian mau tolong beritahu ya. Nanti kakak kasih nih guys, yuk kita meluncur lagi teman. Karena masih ada pintu berwarna biru di sini yang kakak bongkar nih guys. Tuh, haha. Lihat teman, di dalamnya tidak ada hewan apapun. Huidi, sama seperti itu yang pertama ya. Di dalamnya begitu sangat jong sekali teman. Oke, nanti kakak lanjutin lagi untuk berbentolannya teman. Kita coba lihat lagi ya. Kira-kira sebelah mana temanku? Wow, ternyata sudah habis nih guys. Yuk, kita lanjutin lagi untuk berbentolannya guys. Yo, lihat tuh guys, wadidaw. Sekarang kakak sedang berada dalam peternakan teman. Widih, terdapat akuarium dan juga terdapat rumah-rumah berwarna-warni nih guys. Wadidaw, kakak makin penasaran saja nih guys. Kira-kira di rumah berwarna-warni ini kakak akan menemukan apa nih guys? Ada yang berwarna pink, berwarna hijau, dan juga ada yang berwarna biru temanku. Widih, kira-kira hewan apa ya yang kakak temukan di dalamnya teman? Tuh guys, lihat teman. Wow, di dalamnya terdapat pintu yang bergerak-gerak nih guys. Nampaknya hewan di dalam sedang berusaha mau keluar. Ayo, lebih baik kita selamatin ya. Kita bongkar dulu. Ada batu yang menghalangi pintu ini teman. Oke, kita langsung bongkar saja. 1, 2, 3. Wow, lihat tuh guys, di dalamnya terdapat hewan apa ini temanku? Hewan berkaki dua dan juga memiliki paruh. Wow, kakak tahu nih guys, ini hewan apa teman? Ternyata ini namanya adalah seekor burung puyuh. Ini seekor burung petelur. Dia juga adalah burung yang sangat aneh teman. Dia adalah jenis burung yang tidak bisa terbang ya. Wadidaw, mantul-mantul he. Tapi seekor burung puyuh ini sangat cocok untuk kita rawat dan kita pelihara teman. Soalnya dia bisa bertelur dan telurnya itu boleh kita jual dan kita pasak. Wadidaw, oke, biarkan dulu dia bermain-main di sini ya. Nanti kita ambil teman-teman dan kita rawat di rumah. Apakah lagi? Ada lagi seekor burung puyuhnya. Wow, nampaknya tidak ada di dalam istana berwarna biru ini temanku. Ayo, lebih baik kita lanjutkan lagi sebelah sini ya guys.